Pemirsa, musisi Anji, mantan vokalis band Drive, ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Anji telah melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk tes urin dan hingga kini proses pemeriksaan Anji masih berlangsung. Polisi mengonfirmasi bahwa musisi bernama lengkap Erdian Aji Prihartanto alias Anji ditangkap di wilayah Cibubur, Jakarta Timur terkait kasus narkoba. Anji yang merupakan mantan vokalis band Drive dan hengkang memilih bermusik sebagai solois ini masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Ia telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan termasuk tes urin. Jadi hari ini saudara AN, ya, EAP alias AN, kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya. Apa saja tadi ada rekan-rekan media yang bertanya, apa saja yang dilakukan pemeriksaan? Ya, semua itemnya, ya, jadi cek seperti tensi, suhu, dan sebagainya, termasuk di swab, termasuk juga kita lakukan lagi pemeriksaan urin, kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan narkobanya. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya hari ini. Proses-proses yang lain saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pemeriksaan intensif hingga kini dan belum bisa memberikan keterangan detail terkait barang bukti maupun keterangan lainnya. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Seprio, Jaka Samsa, iNews melaporkan.